Yuk kita explore perbedaan menarik antara India Utara dan India Selatan. Dari segi bahasa, India Utara banyak menggunakan bahasa Hindi dengan bahasa daerah seperti Punjabi dan Urdu. Sedangkan di selatan, bahasa yang digunakan adalah Tamil, Telugu, dan Malayalam. Untuk makanan, di India Utara lebih banyak menggunakan bahan gandum misalnya seperti roti naan atau roti yang bisa dinikmati oleh kari. Sedangkan di selatan, lebih menggunakan beras misalnya seperti nasi biryani. Dari segi genetik, orang India Utara cenderung memiliki warna kulit yang lebih terang dan fitur wajah yang tajam karena lebih condong ke ras Indo-Arya. Sementara, orang India Selatan cenderung memiliki warna kulit yang lebih gelap dan ciri wajah yang khas karena berasal dari ras Dravida. Dan yang terakhir, perbedaan cuaca dan iklim. Iklim di India Utara lebih ekstrim dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang sangat dingin. Sedangkan di selatan memiliki iklim tropis dengan suhu yang lebih hangat sepanjang tahun dengan curah hujan yang lebih tinggi.